Saya dari Sekolah Tunas Bangsa Sekul IPA 2. Sekarang saya akan memperagakan alat musik xylophon. Xylophon berasal dari Slovakia dan memiliki arti nama Latin yang berarti xylo kayu dan phon suara. Sekarang xylophon sudah tidak menggunakan kayu lagi. Sudah sedikit yang menggunakan kayu. Namun sekarang xylophon lebih banyak menggunakan besi. Ya. Saya akan memperagakan lagu Si Semut Yang Kecil. Ya, itu adalah lagu yang telah saya mainkan menggunakan xylophone HP saya. Ya. Aplikasi yang saya gunakan tidak memiliki tool apapun. Hanya iklan yang ada di pojok kanan dan xylophone yang ada di seluruh layarnya. Nah, tetapi karena tidak ada tool ini, aplikasi ini sangat cocok untuk anak kecil yang ingin belajar bermain musik. Karena xylophone salah satu alat musik yang gampang digunakan. Ya, jadi aplikasi ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan yang bernama EasyLab. Dan saat saya menggunakan aplikasi ini, saya merasakan bahwa aplikasi ini baik untuk digunakan, lancar, tidak ada patah-patah ataupun apapun. Tapi yang saya rasakan hanyalah kemulusan dari xylophone yang sangat bagus dan kesederhanaan dari aplikasi ini. Ya, jadi itu adalah aplikasi xylophone yang telah saya gunakan. Jadi bagi yang ingin mendownload aplikasi ini, silahkan saja di-download. Saya sangat menyarankannya. Jadi terima kasih telah menonton video saya. Saya Gerus Evanya dari Sekul IPA 2.